Mahindra Scorpio akan diluncurkan pada tanggal 27 Juli tahun 2022. Mahindra sedang sibuk melakukan persiapan peluncuran final SUV Scorpio generasi ketiga. Harga model baru akan diumumkan pada tanggal 27 Juni tahun 2022. Pemesanan tidak resmi untuk kendaraan telah dimulai di dealer tertentu. Mahindra Scorpio 2022 yang baru akan hadir dengan bodi yang kokoh dan gaya yang matang bersama dengan interior yang penuh fitur dan mesin yang lebih bertenaga. Ini juga akan beralih ke sasis ladder on-frame baru, dipinjam dari TAR, dari platform yang ada, sehingga membuatnya lebih ringan dari sebelumnya. Seperti disebutkan di atas, Scorpio baru akan menampilkan motor yang lebih bertenaga di bawah kapnya. Versi bensinnya akan didukung oleh unit turbo Mestallion 2.0L dan model diesel akan menggunakan unit MHAUK 2.2L. Sementara mesin bensin akan menghasilkan 200 bhp, pembakar oli akan menghasilkan sekitar 185 bhp pada trim yang lebih tinggi dan 130 bhp pada varian yang lebih rendah. Kedua mesin akan tersedia dengan pilihan gearbox manual 6 percepatan dan otomatis 6 percepatan. Itu bisa didapat dengan sistem 4WD opsional dengan gearbox jarak rendah. Perubahan besar akan dilakukan di dalam kabin. Mahindra Scorpio 2022 yang baru akan menawarkan sistem infotainment layar sentuh dengan konektivitas smartphone terbaru, kluster instrumen digital, sunroof panoramik, kursi yang dapat disesuaikan secara elektrik, kontrol yang dipasang di kemudi, kontrol iklim otomatis dengan ventilasi AC baris ketiga dan banyak lagi. Dengan perubahan generasi, Scorpio kemungkinan akan menerima ada suite yang mirip dengan XUV700. Di depan keselamatan, Mahindra Scorpio 2022 baru akan lebih baik dari model saat ini. Kemungkinan akan datang dengan 6/7 airbag, hill hold assist, hill descent control, program stabilitas elektronik,
sistem pemantauan tekanan ban, sistem kontrol traksi, dan banyak lagi. Penggoda terbaru Mahindra mengisyaratkan bahwa Scorpio baru mungkin mencapai peringkat bintang 5 dalam tes tabrakan. Beberapa pembaruan desainnya akan mencakup kisi-kisi slat vertikal baru, desain lampu depan double barrel dengan perawatan krom, logo baru Mahindra, velg 18 inci yang baru dirancang, body cladding dengan sisipan perak di samping, tailgate berengsel samping yang didesain ulang dan pelat selip palsu dengan lapisan perak. Silakan ditunggu pada bulan Juli ini, untuk para penggemar dan pecinta Mahindra Scorpio.